Saudara, kesulitan perekonomian di masa pandemi membuat pejabat utama di kantor Kejaksaan Negeri Karo prihatin. Mereka beramai-ramai menyisihkan gaji untuk berbagi nasi bungkus gratis kepada masyarakat. Bertekad meringankan sedikit beban masyarakat di masa pandemi, sejumlah pejabat utama di kantor Kejaksaan Negeri Karo membagikan nasi bungkus gratis pada warga di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Setiap masyarakat kecil yang melintas di depan kantor kejaksaan langsung diberi nasi bungkus oleh sejumlah pejabat utama kejaksaan. Mulai dari pejalan kaki, pedagang, supir angkot, serta pengendara pun menerima pemberian tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Fajar Syaputra, mengatakan kegiatan pembagian nasi bungkus ini sudah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Sejumlah pejabat utama kejaksaan menyisihkan sedikit gaji mereka untuk bersama-sama meringankan beban masyarakat yang saat ini kesulitan di masa pandemi. Karena situasi ini melihat banyak saudara-saudara kita yang apalagi Karo ini dalam level 3, banyak yang tidak bisa bekerja, sehingga kita berinisiatif untuk berbagi sesama saudara-saudara kita yang ada di sini dengan cara membagikan nasi bungkus gratis. Jadi prosesnya bakal seperti apa nanti ke depan? Insya Allah kita udah sepakat nih sama teman-teman para kasih. Ini kita buat berkelanjutan, Bang. Ini kan kita sudah berjalan 2 mingguan. Ini kita buat berkelanjutan sampai... Pembagian nasi bungkus ini dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan jumlah 100 bungkus per hari. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.